yang tanpa tambahan garam itu kan. Ini anakku juga langsung suka, minta tambah lagi. Susu UHT Indomilk dengan rasa asli, gurih susu segar. Yuk buktikan kebaikan susu UHT Indomilk. Saya pilih susu UHT Indomilk karena teknologi NutriKeep-nya. Rasa, kualitas, nutrisinya terjaga. Teknologi NutriKeep menjaga nutrisi dan semua kebaikan susu. Ada nggak sih manusia sempurna di dunia ini? Mungkin jawabannya nggak akan pernah ada. Tapi uniknya, kita sering lupa kalau seorang ibu juga manusia. Banyak ibu jungkir balik berusaha sempurna demi keluarga tercinta, atau merasa bersalah jika realita tidak sesuai dengan harapan. Ditambah situasi saat pandemi, berbagai kondisi kerap menyebabkan usaha, rencana, dan harapan ibu berantakan. Menurut survei, selama pandemi corona, 57% perempuan alami peningkatan stres dan kecemasan dibandingkan laki-laki yang angkanya sekitar 48%. Jadi, perempuan khususnya ibu mungkin lebih rentan terdampak kesehatannya selama pandemi. Padahal kalau ibu tidak sehat, bagaimana nasib anggota keluarga lainnya? Yuk kita sadari kembali kalau ibu juga manusia. Bersama Indomil, kita bahas bagaimana cara agar ibu dapat memastikan keluarga maupun dirinya sendiri selalu sehat dan bahagia. Tentunya bersama Sharena Delon dan Dr. Rita Ramayulis. Selengkapnya di My Mom My Inspiration 2020. Wah, setuju banget ya, ibu juga manusia. Jadi jangan bersedih hati kalau misalnya merasa belum sempurna sebagai ibu. Masih kurang di sana dan di sini, itu nggak apa-apa. Apalagi di masa pandemi ya ibu-ibu. Jangan sampai deh kita sampai stres gitu ya karena menuntut pingin sempurna tapi malah jadi terkena dampak ke kesehatan kita sendiri. Nah, di video tadi juga udah disinggung soal kesempurnaan. Kali ini di sesi edukatif talk show My Mom My Inspiration bersama Indomilk pagi ini, aku Dini Hidayati bersama dua narasumber lain akan mengulik lebih dalam lagi nih tentang lebih baik mana sih kita memilih sempurna atau sehat bahagia. Nah, pilih sempurna atau sehat bahagia, Indo Sehat dengan Milk. Nah, di masa tumbuh kembangnya, anak tentu membutuhkan asupan nutrisi yang lengkap dan baik ya ibu-ibu ya. Susu merupakan salah satu asupan nutrisi yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Sama seperti susu cair Indomilk UHT 1 liter hadir memenuhi kebutuhan nutrisi harian keluarga Indonesia. Nah, sejak jadi ibu, aku juga mau nggak mau ya selalu membaca gitu kandungan gizi setiap makanan dan minuman yang akan aku kasih ke anakku. Nah, ternyata banyak banget loh kandungan nutrisi di dalam susu cair Indomilk UHT 1 liter yang juga tinggi sekali kalsiumnya. Nah, ibu-ibu yang seperti kita tahu bahwa kalsium itu sendiri juga merupakan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama saat proses pembentukan tulang dan gigi. Nah, selain itu kalsium juga sangat penting untuk proses pembekuan darah, kemudian fungsi kerja otot, jantung, metabolisme tingkat sel, sampai ke sistem syaraf. Nah, ibu-ibu sebetulnya tahu nggak sih kalau anak berusia 1-3 tahun itu memerlukan 700 mg kalsium setiap harinya. Sementara anak usia 4-8 tahun itu membutuhkan 1000 mg kalsium setiap harinya. Jadi jangan ketukar-tukar ya, harus sesuai dengan kebutuhan usia anak-anak kita. Dan ternyata sangat disayangkan bahwa tubuh dewasa maupun anak-anak itu tidak bisa memproduksi kalsium sendiri. Tapi jangan khawatir, karena susu cair Indomilk UHT 1 liter merupakan pilihan yang tepat sekali dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Oh iya, aku juga tidak lupa, aku mau reminder juga buat teman-teman kumparan yang sedang menyaksikan acara ini di live streaming YouTube. Kalian bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komentar yang sesuai dengan tema hari ini. Dan nanti buat yang beruntung, pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh para narasumber kita. Oke, supaya nggak kelamaan, aku langsung aja mau menyapa narasumber yang udah standby dari tadi. Ada influencer yang pasti... kita semua udah kenal, ada Sharena Delon dan hadir juga nutritionist Dr. Rita Ramayulis di CNMKes. Oke, aku mau menyapa dulu Sharena. Halo, selamat pagi Sharena. Hai. Halo Mbak Dini, apa kabar semuanya? Sehat baik ya? Kamu cantik sekali pagi ini, seger. Makasih ya udah meluangkan waktu ya. Oke, aku mau menyapa dulu, selanjutnya ada Ibu Rita. Oke, halo Ibu Rita. Hai Bu Rita, apa kabar? Ya, halo Mbak Dini, halo semuanya. Hai. Kabar Bu Rita, baik. Mbak Sharena, terima kasih udah meluangkan waktu untuk nanti sharing sama ngobrol bareng aku dan teman kumparan semua di sini ya. Oke, aku sekarang mau ke Sharena dulu nih. Iya dong. Ya, Sharena, aku langsung ya ke Sharena. Nah, ini kan selama pandemi itu kan pasti kegiatan sehari-hari kita berubah ya. Nah, kalau dari kamu sendiri bersama keluarga gitu, apa sih tantangan baru yang muncul selama pandemi dan di rumah aja? Yang pasti pandemi ini pasti berpengaruh ke semua orang ya, not just our family, semua family pasti ngerasain. Nah kalau buat aku pribadi yang paling berasa itu rutinitas sehari-hari yang tadinya flow-nya udah enak tuh jadi diobrak-abrik lah dengan keadaan baru ini ya kan. Kayak misalkan aku biasa nyelipin pekerjaanku atau me time atau misalkan olahraga ke gym itu di jam-jamnya anakku yang besar sekolah dan yang kecil tidur. Nah sekarang semua itu kan nggak bisa lagi. Jadi the biggest challenge of course yang pertama adalah manajemen waktu yang baru sama gimana caranya kita bisa lebih kreatif untuk mengatasi kejenuhan anak-anak yang jadi terkonten di rumah aja sekarang. Oke, jadi memang tantangannya gimana caranya kita menjaga kesehatan mental seluruh keluarga. Oke, jadi yang rutinitas tadinya udah teratur gitu ya, jadi mulai berantakan lagi, terus juga kejenuhannya bukan cuma kita sebagai orang tua tapi juga anak-anak ya. Oke, kayaknya aku juga ngerasain sih ya Sharena. Oke, aku sekarang mau ke Bu Rita. Pasti semua ngerasain hal yang basically sama. Oke, Bu Rita kayaknya sekarang juga makin sibuk ya. Ibu masih praktek bolak-balik di rumah sakit kah? Masih ya Bu ya. Nah sekarang gimana sih? Aku ngebayangin ya kalau jadi Bu Rita gitu ya. Khusus untuk konsultasi gizi. Oh oke, aku ngebayangin kalau jadi Bu Rita gitu ya, dari rumah sakit ke rumah gitu kan pasti ada was-was dan segala macam gitu. Takut ini bawa virus apa enggak gitu. Kalau Bu Rita sendiri gimana sih menerapkan protokol kesehatan saat tiba di rumah gitu, dari klinik atau dari rumah sakit? Ya. Protokol kesehatannya kita mengikuti dari anjuran pemerintah. Jadi ketika saya pulang dari pekerjaan, karena saya tahu saya barusan berhadapan dengan orang banyak ya, dan sebagian juga orang sakit gitu karena di rumah sakit, maka ketika sampai di rumah, protokol kesehatan yang diterapkan adalah perlengkapan kita yang nggak perlu dibawa ke rumah, ya nggak usah dibawa ke rumah. Misalnya sepatu ya ditinggal di luar rumah kan gitu ya. Nah kemudian perlengkapan yang dibawa yaitu tas. Nah waktu tas akan kita taruh di rumah juga kita kasih desinfektan dulu. Lalu kita langsung masuk ke kamar mandi, bersih-bersih, kemudian ganti pakaian. Nah setelah bajunya ditaruh ke tempatnya, baru deh kita say hello sama anak-anak, sama suami yang bisa dipeluk gitu ya. Yang tidak ya salam saja. Nah kira-kira seperti itu, dan saya pikir ini semua juga harus kita terapkan dalam masa pandemi ini. Iya, oke. Nah sebetulnya itu sehari-hari sih kalau dilihat satu persatu tuh nggak sulit ya Bu, cuma konsistensinya. Kadang tuh aku kalau pulang kantor gitu hilaf aja, pengen langsung meluk anak gitu. Oke, sekarang aku mau ke Sharena lagi. Sharena, tadi kan kamu cerita ya merasa banyak banget tantangan selama pandemi gitu. Tapi aku tuh kalau ngikutin Instagram kamu kayaknya ini happy-happy aja gitu, waras-waras aja. Sementara kayak aku, teman-teman aku gitu banyak juga loh yang di medsos gitu ngeluh karena ribet nemenin sekolah online, kadang sambil kerja, sambil ngurus rumah tangga, dan seringkali kita tuh ngerasa minder karena ini kok ada aja kurangnya gitu, kita sebagai ibu merasa tidak sempurna ini itu, belum lagi dengar judgement dari luar gitu kan. Kalau kamu sendiri menyiasatinya gimana? Iya, jadi gini, mungkin yang perlu diingat kalau yang namanya Instagram, gini, kita nggak pernah bisa tahu hidup seseorang hanya dari social media mereka. Itu tuh benar-benar udah basic banget. Sedangkan kayak aku di Instagram hanya membagikan, kayak aku di Instagram hanya membagikan sedikit porsi dari hidupku yang aku ingin perlihatkan kepada dunia, ingin sharing. Dan biasanya kalau sharing itu ya pengennya berbagi yang happy-happy, yang positif, sebisa mungkin yang nggak usah berbagi kesedihan yang gimana banget gitu. Tapi ya aku tetap kok ada misalnya fotonya happy gitu, tapi kalau misalnya dibaca ditelaah lebih dalam captionnya, ada beberapa aku yang sesi curhat atau komplain-komplain kecil yang tujuanku adalah pengen relate sama ibu-ibu di luar sana yang mungkin menghadapi hal yang sama, problematika yang sama, dan biasanya ujung-ujungnya akan tektokan tuh di kolom komentar ibu-ibu lain saling sharing, saling ngasih masukan. Jadi aku pun masih belajar kok sama followersku, aku pun masih banyak kekurangan. Cuman masalah kita memilih aja apa yang pengen kita ambil baiknya dan buang buruknya. Karena ya perlu kita semua sadari ya, bukan hanya aku, I'm not perfect, nobody's perfect. Dan setiap orang punya porsinya masing-masing yang udah dikasih sama Tuhan, keadaan apapun, kesusahan apapun, kebahagiaan apapun. Jadi kalau kita melihat sekeliling kita dan membandingkan hidup kita dengan orang lain, baik yang di dunia nyata maupun yang di social media, what we can do is ya ambil baiknya, buang buruknya, dan menyadari selama kita udah berusaha yang terbaik, mengikuti insting kita as a mother, kalian udah doing great kok gitu. Karena semua gini, being a mother is not easy. Pasti semua itu heboh, mau yang with help atau without help. Jadi ya kita harus nikmatin prosesnya, gimana caranya kita bisa tetap waras, tetap bahagia dengan cara kita masing-masing. Jadi emang nggak pernah bisa dipatokin sama ibu lain sih. Iya. Aku setuju banget nih sama jawaban Sharena, bahwa memang it's okay kok to feel not okay sometimes ya. Namanya juga ibu, kita manusia, dan jangan bandingin diri kita sama orang lain. Karena situasi kita berbeda ya, masing-masing tantangannya juga beda-beda. Dan harus kita support each other dan gitu ya, sesama ibu. Ya. Exactly, kayak aku pun sering banget ngerasain kok mom guilt yang kayak aduh aku salah gak ya kayak gini, aku bikin damage gak ya ke hidup anakku gitu. Every mother goes through that gitu, it's okay, itu kita being human memang pasti seperti itu gitu. Jadi emang benar setiap ibu harus saling menguatkan juga ya. Yes, we support each other. Oke, nah aku sekarang mau ke Ibu Rita nih. Bu Rita, ternyata kan memang di circle aku, di circle Sharena, mungkin di circle Bu Rita sendiri juga, ternyata masih banyak yang merasa minder atau stres karena ngerasa kita nih nggak sempurna sebagai ibu, banyak banget kurangnya. Nah kalau dari sisi kesehatan fisik dan mental, gimana sih Ibu Rita menanggapi hal ini? Halo Bu Rita, ya. Kalau kita mengusung konsep sempurna, memang konsep sempurna ini akan membuat kita itu akan menguras emosi gitu ya. Jadi konsep sempurna itu akan menjadi bumerang sendiri pada bagi para ibu, karena akan membuat gangguan pada kesehatannya, mempengaruhi juga emosinya, kemudian juga menguras waktu. Jadi dengan kesempurnaan konsep yang kita bawa itu akan membuat kita kemudian ingin melakukan sesempurna mungkin, sehingga kemudian tenaga kita habis, kemudian waktu yang kita pergunakan juga habis, dan itu bisa mengganggu emosi dan kesehatan. Dan kita tahu Mbak Dini, kalau seorang ibu itu kesehatannya terganggu, emosinya terganggu, itu akan sangat mempengaruhi hubungan di antara keluarga. Karena memang selama ini segala sesuatunya itu berawal dari keputusan ibu untuk kegiatan rumah tangga kan gitu ya. Dan ini juga akan berpengaruh pada cara ibu memberikan makan pada keluarganya, pada suami dan anak-anaknya, dan kemudian membuat situasi bahagia. Jadi saya pikir konsep sempurna tidak usah kita bawa karena itu membawa dampak yang luar biasa pada kesehatan seorang ibu. Lebih baik kita mencoba menerapkan adalah bagaimana kita melakukan asuhan pada rumah tangga kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi itu konsep yang kita pegang, lebih baik dari hari ke hari. Artinya pada suatu saat tertentu kita merasa ada yang kurang di situ, biarkanlah itu kurang, biarkan itu sudah terjadi. Kemudian untuk selanjutnya kita mencoba memperbaiki yang kurang itu, termasuk dalam pemberian makan. Jika kita merasa ada makanan yang kurang seimbang kita berikan pada anak-anak kita, mulai besok kita perbaiki menjadi lebih seimbang. Nah inilah konsep yang harus kita terapkan di rumah tangga untuk kebaikan dari anggota keluarga itu sendiri. Nah bener banget nih kata Bu Rita ya. Aku sendiri ya kadang-kadang aku sendiri juga ya sebagai ibu tuh suka nggak sadar gitu Bu, terlalu emosi kalau ada sesuatu yang hasilnya tidak sesempurna yang aku harapkan sesuai standar aku. Dan ternyata impactnya tuh jadi negatif ya untuk kesehatan mental aku sendiri, fisik juga, dan juga mempengaruhi hubungan aku dengan anak, dengan anggota lain di rumah, dengan suami gitu. Pengaruh banget Bu, bener-bener kayak kebahagiaan ibu tuh pengaruh ke keseluruhan di rumah. Nah, ngomong-ngomong soal sehat dan bahagia, nih, gimana sih Bu caranya supaya kita bisa memastikan keluarga maupun diri sendiri itu selalu sehat dan bahagia di tengah situasi yang tidak biasa ini gitu Bu Rita? Ya, saya senang sekali dengan perkataan sehat dan bahagia, karena memang bahagia itu sendiri akan mempengaruhi kesehatan kita, sehat itu sendiri juga mempengaruhi kebahagiaan kita. Jadi ini dua hal yang saling terkait satu sama lain. Artinya setiap hari kita harus membangun kesehatan, setiap hari kita harus membangun kebahagiaan. Kenapa kesehatan dibangun? Supaya kita bahagia. Kenapa kebahagiaan dibangun? Supaya kita sehat. Nah, inilah kata kuncinya. Untuk bisa sehat itu memang diawali dengan menerapkan prinsip gizi seimbang. Nah, berbicara tentang gizi seimbang, kita tidak berbicara tentang makanan saja, tapi di situ ada 4 pilar yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah tentu saja kita bicara tentang aneka ragam makanan. Begitu sehatlah orang-orang yang menerima makanan secara beraneka ragam, dan tentu ini akan mempengaruhi perasaan bahagianya. Dan kemudian yang kedua adalah dengan selalu menerapkan perilaku hidup bersih. Apalagi pada situasi pandemik ini, perilaku hidup bersih sangat dipentingkan untuk kita bisa survive pada kehidupan pandemik ini. Sesungguhnya sebelum pandemik pun kita sudah rajin mengedukasi untuk menerapkan pola hidup bersih ini. Dan kemudian yang ketiga, selalu menjaga berat badan normal atau berat badan ideal. Berat badan yang ideal akan mempengaruhi kesehatan, kesehatan akan mempengaruhi perasaan bahagia. Nah, yang keempat, jangan lupa untuk berperilaku aktif. Hidup aktif itu adalah dengan kegiatan sehari-hari yang lebih banyak bergerak daripada duduk, kemudian lebih banyak berjalan, jumlah langkahnya lebih tinggi. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, ya menerapkan prinsip latihan fisik yang dilakukan secara terencana, terukur, dan terstruktur. Inilah konsep dari gizi seimbang yang harus dianut. Ketika gizi seimbang ini sudah terbentuk dalam tubuh kita, dia akan membuat otak, menstimulasi otak untuk bisa menghasilkan hormon bahagia atau neurotransmitter. Nah, hormon bahagia inilah yang kemudian membuat kita menjadi lebih mampu lagi memenuhi kebutuhan gizi itu menjadi baik. Inilah hubungan yang timbal balik, Mbak Dini. Oh, jadi semuanya tuh saling berpengaruhi satu sama lain ya, Bu Rita ya. Jadi memang satu kesatuan, sehat dan bahagia itu jadi satu dengan 4 pilar tadi. Oke, aku notice tadi Bu Rita menyebutkan salah satunya adalah fisik ya, kegiatan fisik gitu. Nah, kalau olahraga sendiri ada nggak sih Bu olahraga khusus yang Bu Rita lakukan? Misalnya yang ringan-ringan aja gitu yang bisa dilakukan di rumah. Karena kalau kayak aku mau olahraga tapi masih pandemi tuh masih agak takut keluar rumah, Bu Rita. Siap. Ya. Nah, olahraga itu memang harus kita lakukan pada situasi apapun. Jadi kalau hari ini adalah masa pandemik, bukan berarti ini membuat kita menjadi tidak bergerak gitu ya. Tetap harus melakukan hidup aktif itu tadi. Cuman memang dengan menerapkan protokol kesehatan, dan memang lebih baik lagi melakukan olahraga selama masa pandemik itu di rumah. Itu lebih aman. Nah, kalau ditanya apa olahraga yang mesti kita berikan atau apa aktivitas fisik yang harus kita lakukan. Yang pertama tipsnya adalah pokoknya kita harus banyak melakukan bergerak daripada duduk. Nah, selama ini kegiatan kita kan banyak webinar, anak-anak PJJ gitu ya. Maka pastikan anak-anak dan kita sendiri per 30 menit itu melakukan gerakan yang berbeda dari sekedar duduk. Misalnya kita melakukan stretching atau kita kemudian berjalan seperti ini. Setelah ini kita semestinya melakukan stretching atau kita berpindah tempat sehingga melakukan gerakan berjalan. Nah, itulah hidup aktif selama di rumah. Nah, kemudian ada waktu-waktu tertentu pada sesi-sesi waktu di antara kesibukan kita webinar, kesibukan kita PJJ, di rumah itu kita bisa melakukan gerakan-gerakan ringan. Kalau kita tidak mempunyai peralatan yang lengkap, kita bisa melakukan misalnya menghitung langkah dengan cara jalan di tempat, kemudian menggunakan smartphone. Ini akan memacu kita untuk kita penasaran, ini udah berapa langkah ini saya lakukan, apakah saya jalan di tempat sambil nonton TV, tapi tidak duduk gitu ya. Dan kita bisa juga melakukan gerakan-gerakan yang terstruktur, misalnya ikut kelasnya Zumba, ikut kelasnya aerobik secara online gitu ya. Nah, kita juga bisa kalau punya alat misalnya sepeda statis atau treadmill. Yang saya selalu ingin berpesan pada keluarga bahwa aktivitas itu, gerakan itu sangat mendukung kesehatan. Terutama pada kesehatan pencernaan kita juga yang kemudian berdampak pada bagaimana otak itu bekerja dengan baik gitu ya. Nah, dan jangan lupa kalau orang-orang yang bergerak aktif, hormon bahagianya lebih tinggi karena tubuh akan memproduksi yang disebut sebagai endorfin hormon atau hormon endorfin, yang kemudian akan memberikan rasa kesegaran yang baik dan rasa bahagia yang baik. Dan itu mempengaruhi hubungan kita juga. Dan kalau kemudian kita bisa lakukan bareng-bareng, semakin membuat hubungan keluarga itu menjadi lebih baik. Jadi mudah sesungguhnya untuk hidup aktif, tidak ada halangan apakah pandemik ataupun tidak pandemi. Oke, jadi aku setuju banget nih sama rekomendasi Bu Rita gitu ya. Jangan banyak alasan kayak aku ya. Gitu. Sebenarnya memang duduk aja nggak mau olahraga gitu. Karena banyak sekali ide-ide yang bisa dilakukan di rumah bareng keluarga. Dan tambah seneng gitu kalau dikerjain bareng-bareng. Oke, nah kalau Sharena sendiri gitu ya. Kamu ada nggak sih tips tersendiri di rumah gitu supaya memastikan anak-anak tetap aktif, tetap sehat gitu. Karena kan kayak di rumah tuh pasti bosan dan jenuh gitu. Memastikannya gimana? Sebenarnya ya aku yang nomor satu ya mundur sedikit dulu, protokol kesehatan di sini tuh aku saklek banget dan sangat amat ketat, termasuk barang-barang yang masuk ke rumah itu dulu karena lagi pandemi. Oke. Kedua, semua sebenarnya udah ke cover ya sama Ibu Rita. Yang penting kita harus stay aktif. Gimana caranya kita entertain anak-anak dengan family time yang bisa mencakup gerakan-gerakan aktif tersebut. Kayak kita kalau berempat udah main tuh mainannya pasti heboh, jadi itu kayak semacam olahraga di sini. Dan kalau misalnya kita mungkin kompleksnya juga tertutup, masih bisa main di luar gitu. Dan tentunya hal yang paling basic, memastikan keluarga aku itu makan dan minum yang sehat, itu kayak nomor satu juga ya. Semuanya nomor satu di saat pandemi ini, semuanya menjadi penting dan krusial gitu. Oke, nah jadi udah mulai dari olahraga, terus dikerjain bareng, happy juga keluarga, orang tua sama anak bareng juga. Nutrisi ya, makanan ya. Aku setuju banget sih sama Sharena, yes. Karena pastinya selain olahraga kita juga harus konsumsi makanan yang sehat. Tapi nggak cuma makanan aja nih, karena nutrisi dan gizi itu juga kan bisa didapatkan dari minuman ya, seperti misalnya ada susu. Dan aku juga tadi udah mention di awal kalau susu itu berpengaruh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga dan anak. Oke, aku sekarang mau ke Sharena lagi nih. Kalau misalnya Ray gitu ya, terutama Ray, suka nggak sih minum susu? Ada nggak tantangannya ketika kamu merutinkan Ray minum susu misalnya? Enggak sih, anakku basically suka susu, jadi kalau misalnya mereka minta ya aku kasih. That has never been a problem sih di rumah ini. Oke. Ray pengertian sekali ya ke mama ya, membantu meringankan persoalan-persoalan nutrisi. Oke, jadi memang nggak pernah jadi ada masalah ya. Aku sekarang mau ke Bu Rita deh. Sebenarnya ngelihat Sharena juga hebat banget ya. Udah mulai dari protokol kesehatan, olahraga fisiknya juga rutin, nutrisi juga gitu. Bener-bener memperhatikan semua yang dibutuhkan sama anak dan keluarga. Tapi Bu Rita, ngomong-ngomong soal minum susu nih, dari Bu Rita sendiri, sebenarnya seperti apa sih Bu cara mengkonsumsi susu yang tepat gitu, supaya tidak kurang juga nggak terlalu berlebihan? Ya. Sesungguhnya susu itu masuk dalam aneka ragam makanan yang tadi saya sampaikan. Jadi seorang anak ataupun kelompok usia lainnya itu setiap hari memang harus mengkonsumsi makanan itu minimal tuh 5 kelompok. Jadi di situ ada karbohidratnya, kemudian ada protein hewaninya, kemudian ada protein nabatinya, kemudian ada susu. Jadi susu itu pada anak-anak memang berada pada kelompok yang berbeda dibandingkan protein hewani gitu ya. Nah lalu kemudian ada kelompok sayur, ada kelompok buah, dan khusus untuk gula dan minyak itu diminimalkan. Nah inilah kelompok aneka ragam yang mesti terpenuhi itu tadi. Nah terkait dengan susu sendiri, itu aturan dari anjuran gizi seimbang itu adalah lebih kurang 2 saji atau 2 takar atau 2 gelas per hari. Nanti berapa sajinya bisa dibaca di label setiap produk susu. Di situ ada tulisan yang menyatakan bahwa satu sajinya berapa sendok makankah atau berapa cc-kah gitu ya, itu tertulis. Nah lebih kurang 2. Nah, saya cuma ingin memastikan bahwa untuk minum susu tidak hanya untuk anak-anak, semua untuk kelompok usia. Karena kalau kita tidak minum susu, kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan kalsium kita. Dan memang hanya susulah satu-satunya protein yang kandungan kalsiumnya mudah diserap dan jumlahnya juga paling tinggi. Kira-kira itu cara kita menyajikan susu untuk sehari kita. Nah, apakah boleh lebih dari 2 saji per hari? Sangat ditentukan nanti bagaimana aktivitas anak, bagaimana apakah anak exercise atau dalam kondisi tertentu. Tapi secara umum maka anjurannya adalah 2 saji per hari. Oke, berarti 2 saji per hari sesuai dengan kebutuhan kita sesuai usia ya Bu Rita ya. Oke, nah ini tadi udah nanya-nanya juga, udah banyak informasi yang aku terima juga. Makasih banyak Sharena dan Bu Rita atas jawabannya. Jadi dari pembahasan kita tadi ini bisa disimpulkan bahwa sebetulnya memang ya it's okay, kita sebagai ibu tuh nggak harus ngejar kesempurnaan, tapi yang penting kita harus bisa lebih baik dari hari sebelumnya. Kemudian soal kebahagiaan dan kesehatan itu merupakan satu kesatuan gitu ya. Kalau kita sehat jadi bahagia, kalau bahagia tubuh kita jadi sehat dengan menerapkan 4 pilar tadi. Jangan lupa kita juga tetap harus berkegiatan fisik dan memperhatikan nutrisi seimbang sehari-hari di keluarga. Nah oke, sekarang aku mau masuk ke sesi tanya jawab dengan penonton. Dari tadi aku lihat juga udah banyak pertanyaan yang masuk lewat kolom komentar di YouTube kita pagi ini. Dan pas banget karena sesi kita masih agak panjang, jadi aku bisa membacakan beberapa pertanyaan dari penonton hari ini. Oke, pertanyaan pertama dari Abinezer untuk Sharena. Izin bertanya, cara kakak Sharena ketika awal pandemi menghadapi kekagetan kultur yang terjadi. Boleh bagi tipsnya kak agar emosi kita tetap terjaga dan tidak stres menghadapi struggle pandemi ini. Terima kasih kak Sharena. Silakan. Oke. Hai, terima kasih buat pertanyaannya. Nah, mungkin kalau untuk yang udah kenal aku, pasti ngerti betapa terornya pandemi ini untuk aku dan tentunya untuk semua orang ya. Karena sebelum pandemi ini pun ngomongin protokol kesehatan dari segi kebersihan tuh aku sangat-sangat menjaga kebersihan tangan dari dulu. Jadi aku bahkan punya konsep jejak kuman. Aku tuh tahu banget tanganku abis megang apa, harus cuci tangan abis ini, dan aku perlakukan hal yang sama ke anak-anakku. Jadi mungkin untuk cuci tangan dan hand sanitizer keluargaku udah biasa banget, dan sekarang aku makin cerewet kan sejak pandemi ini. Nah yang paling susah dijaga memang kesehatan mental, karena aku jadi over paranoid sih waktu awal-awal. Kayak ngeliat pintu kebuka aja aku tuh bisa mulai kayak panic attack sama anxiety yang berlebihan gitu. Jadi akhirnya itu butuh proses ya. Aku rasa semua orang punya proses dan waktunya masing-masing untuk bisa adaptasi sama keadaan ini. Dukungan keluarga juga penting banget tentunya. Untung aku punya keluarga yang suportif dan paham banget aku tuh seperti apa. Jadi aku juga berusaha menjaga diriku untuk tetap calm karena aku masih punya anak-anak yang harus melihat ibunya juga bahagia. Jadi kayaknya everyone pasti punya cara mereka sendiri untuk menghadapi ini. Kalau di aku ya aku kayak tadi aku bilang memperketat protokol kesehatan, benar-benar menjaga rumah ini dari apapun yang ancaman dari luar sana, including this virus gitu. Dan selama kita sudah melakukan bagian kita seperti menjaga kebersihan, memakai masker, menjaga jarak, aku bisa take comfort di okay, aku sudah melakukan semua yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keamanan keluarga ini gitu. Jadi selama kita nggak lost di bagian-bagian protokol kesehatan dan kebersihan, harusnya we're gonna be okay. Dan kita akan adaptasi dengan yang lainnya, semoga semulus mungkin. Oke, ada yang menarik sih dari jawaban Sharena tadi. Selain kita emang harus make sure semua protokol kesehatan kita lakukan, itu Sharena tuh tadi seek help dari support dari keluarga ya. Karena kita sebagai ibu tuh bener-bener, aku juga ngerasain Sharena misalnya, kayak kita nggak bisa tuh mikirin semuanya sendiri gitu. Kita mesti komunikasikan, kita tuh butuh dibantu apa sih, butuh disupport apa gitu ya. Komunikasi itu penting banget. Oke, insight-nya menarik banget Sharena, thank you. Aku lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Neneng Rita News untuk Ibu Rita. Nah, Bu Rita, selain kalsium, vitamin apa sih Bu yang bisa meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi ini untuk memelihara kesehatan? Silakan Ibu Rita. Iya. Oke, terima kasih. Nah, sesungguhnya kalau untuk meningkatkan imunitas tubuh, itu kita yang pertama kali kita perhatikan zat gizinya adalah protein. Karena memang proteinlah yang merupakan bahan dasar untuk membangun sel-sel imunitas itu. Nah, kita tahu tadi dari susu itu sudah merupakan sumber protein. Dan memang kalau saya anjurkan, pada masa pandemik ini harusnya kita tingkatkan asupan protein kita. Dengan cara memilih protein yang baik, yaitu protein yang tidak mengandung lemak jenuh ataupun lemak secara berlebihan. Nah itu bisa kita dapatkan selain dari susu, itu kita bisa dapatkan juga dari ayam tanpa kulit, kemudian dari ikan yang diolah dengan cara yang tepat, kemudian dari tempe, kemudian kita juga bisa dapatkan dari telur. Nah tentu saja protein tidak bekerja sendiri. Protein ini dibantu oleh mikronutrien. Nah mikronutrien yang membantu protein ini bekerja itu adalah ada zinc, kemudian ada zat besi. Nah, kita lihat saja zinc. Zinc itu juga biasanya akan terpenuhi ketika kita mengkonsumsi protein hewani dan susu serta protein nabati dalam jumlah yang tepat. Nah, zinc ini nanti akan memelihara membran sel untuk kerja imunitas kita. Lalu di situ ada zat besi juga yang kemudian membuat aktivasi dari oksigen di dalam tubuh kita. Kemudian juga ada vitamin A yang juga bekerja untuk sel-sel epitel di dalam imunitas kita. Nah, kemudian ada juga vitamin C yang kita dapatkan dari sayur dan buah-buahan yang akan berperan besar dalam memelihara sel-sel kita tercegah dari radikal bebas dan menguatkan kerjanya untuk melawan serangan-serangan dari mikroba patogen dan lain sebagainya. Nah, inilah zat-zat mikronutrien harus kita penuhi. Dan sekedar informasi bahwa dengan aneka ragam makanan, dengan selalu mengkonsumsi susu pun kita mendapatkan mikronutrien ini dalam jumlah yang cukup. Sehingga kalau teman-teman nanti sahabat kumparan kemudian membeli pangan olahan, tentu yang paling penting dilihat adalah baca label. Semakin kita bisa melihat banyak aneka mikronutrien yang tersedia di sana, semakin memudahkan kita untuk memenuhi asupan mikronutrien sehari kita. Kira-kira seperti itu jawabannya. Kembali ke Mbak Dini. Bu Rita, ini mumpung lagi ngomongin soal vitamin dan nutrisi gitu ya. Tadi kan Bu Rita sempat mention bahwa susu itu 2 takar per hari. Nah, aku punya pertanyaan juga Bu Rita. 2 takar itu apakah dalam bentuk susu, es susu atau termasuk yang kita sudah olah? Misalnya kalau aku suka dibikin jadi popsicle gitu, dimasukin ke dalam milkshake atau apa gitu. Itu gimana Bu ukurannya? Iya. Oke, nah sesungguhnya ukuran 2 takar atau 2 saji itu adalah kita mengikuti apa yang terdapat pada label produk gitu ya. Karena memang mereka kan memberikan kandungan gizi pada setiap susu itu punya keunggulan masing-masing. Sehingga nanti akan ada takaran khusus. Saya berikan contoh misalnya susu cair. Susu cair itu di dalam label dikatakan 1 sajinya itu adalah 250 ml. Nah kita harus konsumsi 2 saji. Berarti 1 hari kita harus mengkonsumsi 500 ml. Nah ketika Mbak Dini kemudian mengolah smoothies, kemudian memasukkan susu itu lebih kurang 100 ml karena akan dicampur dengan buah dan beberapa jenis sayur mungkin. Nah, tentu saja sudah ada asupan 100 ml zat yang berasal dari susu. Maka kewajiban Mbak Dini adalah memenuhi 400 cc lagi. Apakah 400 ml itu akan dipenuhi dari campuran dengan yang lain atau memang langsung mengkonsumsi dalam bentuk susu cair itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu tipsnya. Nah, kalaupun lebih sedikit tidak ada masalah. Tetapi kalau kurang jangan, apalagi pada masa pandemik ini kita membutuhkan protein dan banyak mikronutrien untuk kita bisa menang melawan peperangan dengan virus corona. Oke, nah ini Bu, karena kita lagi membahas soal nutrisi juga nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Dari Risti Rahayu untuk Bu Rita sekalian ya Bu ya. Anak saya susah sekali minum susu nih Bu Rita, padahal susu itu penting untuk memenuhi gizi dia sehari-hari. Gimana caranya agar anak saya mau minum susu ya Bu Rita? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, untuk membuat anak suka minum susu tentu ada beberapa tips yang Ibu terapkan. Pertama, cari tahu dulu kenapa dia tidak bisa minum susu. Kalau dia sudah bisa diajak ngomong, Ibu ajak ngomong. Kalau nggak bisa, mungkin Ibu bisa memperkirakan apakah dari rasanya, ataukah dari kekentalannya, ataukah dari cara penyajiannya. Maka tips dari saya adalah pertama, untuk susu Ibu nggak apa-apa memilih aneka rasa. Jadi memang ketika Ibu memilih susu plain saja anak-anak menolak. Tapi ketika Ibu pilih yang rasa coklat mungkin dia lebih mau gitu ya. Nah ketika Ibu memilih susu coklat tentu Ibu tahu bahwa di dalam susu coklat itu ada... dalam susu coklat itu ada gulanya, maka Ibu harus meminimalkan gula dari makanan yang lain gitu ya. Jadi Ibu minimalkan gula dari makanan yang lain. Nah kemudian Ibu juga bisa mencari rasa susu seperti misalnya rasa stroberi atau rasa yang lain. Lagi-lagi kalau di sana ada tambahan gula, Ibu minimalkanlah gula dari makanan lain. Tapi dari susu ini tidak apa-apa dengan berbagai rasa, itu satu. Kemudian tips yang kedua adalah coba cara penyajiannya. Mari Ibu carikan gelas yang paling disuka oleh anak-anak. Mari carikan gelas yang warna-warni. Dan kemudian Ibu bisa kemudian memberikan tokoh pada gelas itu. Mungkin ada gambar tokoh yang dia sukai gitu ya. Jadi Ibu sambil bercerita sambil dia minum susu itu. Nah tips yang ketiga yang harus Ibu terapkan adalah mari mulai dari porsi yang kecil. Jadi nggak usah Ibu langsung mentargetkan untuk 500 cc sementara anak tidak mau. Nah Ibu nanti emosi sendiri, stres sendiri. itu kan tidak baik. Kita akan berprinsip akan lebih baik, bukan yang sempurna. Maka ibu boleh dengan porsi kecil, bersabar. Ibu bisa dari 50 cc, 100 cc sampai dia bisa mau minum. Dan jangan lupa ibu berikan contoh juga. Ketika ibu minum susu dengan wajah bahagia, ketika ibu minum susu juga telaten, konsisten gitu ya, tentu anak akan merasa, oh ternyata mama saya aja masih minum susu, berarti susu itu memang begitu pentingnya. Jadi saya akan mau minum susu karena melihat contoh dari ibunya, dari kakaknya, ataupun dari papahnya. Nah, saya kira demikian tips yang bisa ibu terapkan di rumah sehingga anak mau kembali minum susu. Nah, tips memilihkan gelas yang anak suka tuh itu juga ampuh di anakku, Bu. Jadi isinya sama tapi gelasnya beda tuh dia akan memilih minum dari gelas yang dia suka. Iya. Itu benar-benar Bu Rita. Oke, aku akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Sharena lagi. Oke, Sharena ada pertanyaan dari Mbak Dian Malasari. Ya. Pertanyaannya adalah gimana sih supaya kita sebagai ibu tuh bisa menghilangkan ego kita ketika kita memang salah terhadap anak. Wah, ini menarik pertanyaannya. Silakan Sharena. Oke, nah kebetulan kalau ini mungkin kalau Mbak Dian pernah dengar konsep gentle parenting, aku pun masih belajar, tapi kayak kita dari dulu cukup berusaha menerapkan ini ke anak-anak kita. Bahwa sebisa mungkin kita bukannya bos mereka, tapi kita menempatkan diri sebagai teman mereka, sekaligus ibu mereka, sekaligus keluarga mereka, dimana kita tuh respect sama opinionnya mereka. Termasuk juga di dalam hal-hal yang misalkan kita melakukan sebuah kesalahan, dari dulu memang kita nggak pernah berpikir dua kali untuk meminta maaf gitu. And children learn by doing, dan dengan mengimitasi kita kan. Jadi anak-anakku juga terbiasa kalau misalnya mereka salah mereka minta maaf, kita pun sebagai parentsnya setiap kita salah kita pasti akan minta maaf. Kita akan jelaskan kesalahan kita di mana, kita show them kalau kita truly menyesal, dan gimana cara kita akan memperbaiki di depannya gitu. Karena kembali lagi ke tadi, kita memang we're not perfect, dan tiap manusia pasti kadang emosinya berubah-ubah kan. Ada times kita bisa sabar, ada times kita emosi terus jadinya snap. Nah kayak gitu-gitu, aku pasti selalu nomor satu yang aku lakukan adalah minta maaf. Itu bukan problem sih, dan mereka juga akan bisa paham dengan kita minta maaf kalau okay, my mom is also human, dia juga nggak perfect, dia juga bisa melakukan kesalahan, and at the end of the day kita bisa ngelihat kalau kita nggak perlu jadi ibu yang sempurna kok untuk dicintai anak-anak kita. Mereka mencintai kita juga dengan segala kekurangan kita, dan mereka nggak akan memilih ibu yang lain kok. Kita satu-satunya ibu yang mereka kenal dan mereka cintai. Jadi itu terus-terusan aku taruh di otakku, it's okay to make mistakes, yang penting kita bisa menyadarinya, dan mungkin kayak tadi kata Ibu Rita, gimana caranya kita memperbaikinya di kemudian hari. Oke, nah dari jawaban Sharena tadi aku juga ada insight menarik ya, bahwa Sharena baca buku gitu, kita mencari referensi, karena ketika ada referensi kita melakukan kesalahan tuh kita tahu ya, oh ukurannya tuh okay dan not okay-nya tuh apa gitu, based on research, based on science gitu. Jadi ketika kita salah, minta maaf ke anak juga, when we say sorry, we truly mean it ya, ngomong gitu dari mata ke mata, and anak-anak kita juga bisa ngerasain kok ya ketika kita benar-benar truly minta maaf gitu. Thank you Sharena jawabannya, tapi ini ada lagi dan pertanyaan untuk Sharena. Gimana? Oh, ada lagi, oke. Lagi. Ini banyak nih fansnya. Selanjutnya untuk Sharena. Sebagai ibu di masa sekarang tuh enak banget karena kita mendapatkan informasi tuh bisa dari mana-mana kan gitu. Jadi sebenarnya referensinya udah lebih banyak sekarang, dan kita bisa menimbang mana yang paling tepat untuk kita aplikasikan kepada keluarga kita, dan karena setiap anak juga beda kan. Ada beberapa yang works on some kids, ada beberapa yang nggak work on some kids. Jadi pinter-pinternya kita juga gimana caranya melakukan parenting gaya masing-masing. Tentunya kita harus kompak ya sama pasangan kita, apa yang hasilnya bisa optimal di anak kita masing-masing gitu. Iya, kompak dan terus-terusan kita cari ilmu ya, karena memang jadi orang tua tuh ya kayak endless learning kan, seumur hidup gitu belajar. Oke, aku lanjut lagi ke pertanyaan untuk Sharena ya, dari Francisca. Ini berhubungan dengan makanan. Sharena, gimana caranya kamu menyiasati anak supaya doyan makan sehat? Kayaknya anaknya pinter banget makannya, nggak picky gitu. Anak aku tuh sukanya junk food, nggak mau makan kalau makanannya bukan junk food. Sebagai ibu aku harus bagaimana? Dibilang anakku makannya pada lancar, sebenarnya aku tantangan terbesar adalah di Raisyaka dulu. Dia untuk makan susah banget picky eater banget. Jadi setiap hari kita memang benar-benar harus pintar-pintarnya merubah menu, ngakalin medianya, kayak tadi Ibu Rita bilang ganti gelasnya, ganti piringnya. Dan akhirnya aku menerapkan satu sistem schedule yang berhasil banget waktu itu diraih. Mungkin ini lebih bagus dibahas sama nutritionist anak masing-masing ya. Jadi intinya scheduling makannya dia tuh tertib per 2 jam dan mereka makan meal time hanya boleh setengah jam. Tapi tentunya kita juga harus sajikan makanan-makanan yang bergizi dan sehat untuk mereka pilih dan makan dari piring mereka. Dan gak ada pressure, dan sebisa mungkin kitanya juga gak marah-marah, karena aku paham banget ya kalau anak gak makan, kondisi mental ibunya pasti akan terganggu banget, bawaannya udah kesel aja. Tapi kita harus ingat, buat mereka itu juga lebih frustrating kan gitu. Jadi kita harus ngelihat cue balik dari anak kita, apa yang mereka rasakan, apa yang salah, apakah mereka gak doyan sama makanannya, atau mungkin mereka memang belum lapar. Kalau mereka belum lapar, alasannya seperti apa, apakah mungkin kita harus membuat mereka lebih aktif, otomatis mereka akan lebih lapar. Ya kayak udah gak ada rumusnya gitu loh. Nah kalau untuk di Sea, mungkin karena aku udah mendapatkan pola yang enak di Raisyaka dengan schedule makan itu, anakku yang kedua memang gak problem sih, dia memang doyan makan dan doyan nyobain sesuatu yang baru. Itu pun selama kita ngasih makanan bergizi yang taste-nya juga mungkin enak dari cara masaknya, mereka perlahan-lahan akan belajar dan menemukan polanya masing-masing gitu. Dan aku puji Tuhan udah di titik itu sekarang yang anak-anakku makannya udah enak, udah walaupun picky tapi picky-nya juga dari list of makanan yang menurutku gizinya sudah cukup oke yang masuk ke badan mereka gitu. Jadi emang ini proses pembelajaran yang tidak pernah akan ada ujungnya. Walaupun sekarang udah oke, mungkin akan ada fase lagi di depannya mereka sulit makan. Nah kita harus cari tahu lagi yang tadi Bu Rita bilang gitu. Jadi memang semua pasti ada kok fase-fase susah makan kayak gini kan ke setiap anak. And it's okay ya gitu. Yang penting kitanya tetap mau cari-cari ide gitu ya. Ini kalau Bu Rita udah senyum-senyum artinya udah approve nih tips-tips dari Sharena. Oke, aku mau ucapin terima kasih ke penanya juga yang udah menyampaikan pertanyaannya. Bagus-bagus banget pertanyaannya. Mohon maaf buat teman kumparan yang lain yang pertanyaannya belum terpilih. Tapi jangan berkecil hati karena nanti masih ada sesi selanjutnya. Dan mudah-mudahan pertanyaan yang aku bacakan juga mewakili pertanyaan ibu dan ayah di rumah. Udah lengkap sekali informasinya, tips and triknya dari Ibu Rita juga. Perlu diingat juga bahwa ibu dan ayah di rumah bahwa memperhatikan asupan nutrisi keluarga dan anak selama masa pandemi itu juga jadi salah satu hal yang sangat penting gitu ya. Top of the top gitu. Terima kasih banyak untuk Sharena dan Ibu Rita untuk sharingnya, informasinya, tipsnya. Udah meluangkan waktu sharing hari ini. Sehat selalu Bu Rita dan Sharena buat keluarga. Happy-happy ya, juga. Semua. Thank you ya. Yeah. Bye. Bye. Oke teman kumparan, itu tadi diskusi aku dengan mamfluencer Sharena Delon dan juga nutritionist Dr. Rita Ramayulis di CNMKes yang sangat inspiratif, sangat informatif juga seputar pemenuhan asupan nutrisi dan gizi keluarga. Intinya nih, ayo ibu-ibu semua kita jangan kasih kendor, terus jaga kesehatan selama pandemi salah satunya dengan memenuhi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Nah memenuhi nutrisi juga tidak melulu hanya didapatkan dari nasi dan lauk pauk aja, tapi juga dari susu yang kaya akan protein dan mikronutrien. Pilih sempurna atau sehat bahagia, Indo sehat dengan milk. Nah oke, susu cair Indomilk UHT 1 liter ini mengandung protein dan karbohidrat dan juga lemak baik yang dibutuhkan tubuh anak-anak maupun orang dewasa. Nah, susu cair Indomilk UHT 1 liter juga menjadi sumber asupan vitamin B12 dan vitamin D. Nutrisi di atas tadi sangat mendukung tubuh kita dalam memiliki daya tahan tubuh yang kuat di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, susu cair Indomilk UHT 1 liter juga merupakan susu sapi segar tanpa tambahan garam. Jadi rasa gurihnya susunya tuh memang udah kerasa masih seger banget bawaan dari sananya gitu ya. Plus ada dua rasa kesukaan aku, ada full cream dan coklat. Susu cair Indomilk UHT 1 liter ini juga mudah sekali didapatkan, dia efisien banget, gampang ditemuin di minimarket atau di e-commerce manapun pasti ada. Nah ini pasti ibu di rumah juga banyak yang nggak tahu juga bahwa nggak cuman anaknya aja nih, tapi ibunya juga penting minum susu. Susu cair Indomilk UHT 1 liter ini emang juga diperuntukkan untuk usia 6 sampai 12 tahun dan juga 24 tahun sampai 40 tahun. Jadi kalau aku sih yes, aku masih mengkonsumsi susu sampai saat ini dan aku minum 2 gelas susu setiap hari, setiap pagi aku minum, terus malamnya juga aku minum susu. Jadi tidur aku lebih nyenyak. Nah, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini pasti ibu di rumah juga butuh sekali ya memperhatikan kesehatan keluarga. Indomilk juga membantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dan kalsium dengan cara meminum susu Indomilk 2 gelas sehari, yakni pada saat pagi dan juga pada saat malam. Oke, jadi mulai sekarang yuk kita sama-sama minum susu di pagi hari dan juga malam hari untuk menjaga daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita sendiri dan juga keluarga. Minum susu 2 gelas sehari merupakan salah satu gaya hidup sehat agar terciptanya keluarga Indo sehat dengan milk. Oke, bagi teman kumparan di rumah, jangan lupa juga untuk mengikuti foto kontes Terima Kasih Ibu yang hadiahnya senilai 25 juta rupiah. Seru banget kan? Itu lumayan banget ya, aku bisa buat beli macam-macam gitu. Bisa ditabung juga, caranya gampang. Tinggal upload foto bersama ibu di Instagram, kemudian bikin caption lalu posting. Sambil diingat-ingat nih momen-momen seru, mengharukan, membahagiakan bersama ibu kita. Nah kemudian untuk syarat dan ketentuannya, teman-teman bisa kunjungin Instagram kumparan.com. Cepetan karena kuis akan ditutup pada tanggal 7 Januari dan akan diumumkan pada tanggal 13 Januari. Semoga kamu yang beruntung ya. Nah teman kumparan jangan kemana-mana juga, tetap stay tune di My Mom My Inspiration. Karena setelah ini masih ada acara menarik dan seru lainnya dengan tema perempuan dan seni multitasking. Temanya deket banget sama kita semua. Masih akan ada rekan aku Melisa dan Gesit yang akan berbincang seru. Plus dengar-dengar ada video spesial untuk ibu yang akan diputar di sesi berikutnya.